salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali siswa, serta anak-anakku, siswa SD Negeri 21 yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga anak-anak bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, tidak kurang suatu apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kondisi pandemi COVID-19 semakin membaik. Namun demikian, pesan saya agar bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan hindari kerumunan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua siswa dan wali siswa, beserta anak-anakku SD Negeri 21 yang berbahagia. Mulai hari Senin, tanggal 27 September 2021, SD Negeri 21 siap melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Tetapi ingat, tetap harus mematuhi protokoler kesehatan untuk keamanan dan kesehatan kita semua. Teknis uji coba pembelajaran tatap muka, siswa tidak dihadirkan semua anak-anak. Siswa yang dihadirkan ke sekolah 50% atau separuh dari jumlah siswa di kelasnya, yang jumlah siswa di kelas itu lebih dari 18 anak. Pembelajaran diatur secara shift. Shift 1 masuk pagi hari pukul 7. Pembelajaran sampai dengan pukul 9. Shift 2 masuk pukul 9.30 sampai pukul 11.30. Siap anak-anak? Ingat, patuhi protokol kesehatan agar kita sehat semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Semoga bahagia. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama ke sekolah, senangnya hatiku di antar ayah ibu. Pergi berangkat ke sekolah, senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Sekolah.
teman-teman, ayo ke sekolah.